Hey, jumpa lagi dengan gue Jainus. Kita masih tetap di SMG Channel. Pagi ini adalah spesial buat kita. Gue berada di Pulau Seram, luar biasa jauh. Nah, tema hari ini gue mau coba mancing ke muara. Dan target kita adalah black bass dan tail bass. Kebetulan gue bawa PE Zen. PE Zen ini salah satu brand premium yang berasal dari Malaysia. Dan ini kita sudah bisa jual di market Indonesia yang ada di SM Group. Nah, kalau gue lihat PE ini, itu sangat-sangat lembut. PE ini X8 dan berdiameternya sangat-sangat kecil. Lihat. Nah, PE yang lembut ini menghasilkan atau menguatkan gesekan pada saat nanti kita fight dengan ikan. Saya coba nanti, mudah-mudahan black bass mau eksis ya. Dan PE ini mampu menahan ikan pada saat dia coba umpet lagi dan kita bisa tarik kembali. Ya, kita sudah sampai di awal keberangkatan kita menuju sungai dan hari ini akan coba PE dari Zen Zagan Zero Airband. Nah, gue ditemenin sama masternya nih, Agus. Sama Victor. Ya, nanti di sungai kita lihat kali aja tail bass sama apa? Black bass ya? Ya. Mau eksis? Ya, mudah-mudahan. Jadi kita bisa tahu kekuatan dari PE Zen Zagan ini. Ikutin gue terus, SMG Channel, Go Strike! Lihat mata panci agak besar ya. Ini kita udah sampai di spot pertama. Mudah-mudahan ada yang mau makan ya. Kita akan coba PE dari Zen, yaitu Z0 Braid Air. Coba nanti ya. Hari ini kita mau coba mancing di kali yang ada di Seram. Pakai lure-nya ini jerek, terusnya pakai PE GT0 reel Abu Garcia Big Shooter, joran juga Abu Garcia Veracity. Mudah-mudahan sini ada ikannya. Target kita spot tail bass soalnya di sini. Katanya di sini banyak spot tail bass. Kita cobain ya. Oke. Mudah-mudahan dapat. Hotel. Bukan, tadi lebih gede lukunya. Hah? Alah, ikat sudah. Sarak serok apaan? Mah, hitap ini. Ren. Ya. Lur zerek. Ampuh juga tuh. Kita pakai PE-nya tadi Zen Zagan. Wih, keren. BC Kamikaze. Harga murah tapi mantap. Patut dicoba, teman-teman. Keren. Spot tail bass. Ini spot tail bass yang kami dapat. Ikan benar-benar eksotis. Dan ikan ini sudah langka. Jadi kita wajib merilisnya kembali. Kita pesan. Eh, lihat perkembangan ya.
kapal. Mau kapal dia. Black Bass Pulau Seram. Tadi pakai Abu Garcia Big Shooter. Lain tadi pakai GT Zero dari Zagan. Lurnya pakai jerek yang deep. Wah, lumayan nih. Ini Black Bass. Ada 3 kilo ya. Lebih ini, 3 kilo lebih. Ya, ini spot kedua untuk cari ikan predator yang ada di Ambon. Cuacanya lagi tidak mendukung sih. Agaknya nanti ada apa ya? Yang respon lah. Sampai akhirnya kita bisa merasakan PE dari Zen ini, yaitu GT Zero Breed Air. Kita coba ya. Tadi trip pertama kita di Ambon ini, sayang memang saya sendiri boncos, tapi untuk PE dari Zen ini, yaitu GT Zero Airbred, itu sudah dibuktikan sama kawan saya, Victor, sudah dibuktikan juga sama Gus. Mereka hoki hari ini, dapetin Black Bass dan Tail Bass di Pulau Seram ini. Oke, ikutin gua terus di SMG Channel ini. SMG Channel, go strike! Sampai besok, makan Gendari. Gendari ya? Gendari ya.